hari ini adalah misa peresmian kapel Santo Albertus Magnus Atmajaya. Ini adalah kapel yang terletak di dalam kawasan kampus Atmajaya Semanggi. Kurang lebih hampir 40 tahun kapel itu belum dilakukan renovasi. Dan kita melihat kondisinya cukup memprihatinkan untuk kita bisa berdoa dengan hikmat. Oleh karena itu, Yayasan Atmajaya memutuskan untuk melakukan renovasi total. Sehingga kita harapkan para mahasiswa, para dosen, tenaga pendidik, semuanya itu komunitas Atmajaya, bahkan dari masyarakat sekitar dapat menggunakan kapel ini untuk berdoa dengan hikmat, dengan nyaman, dengan baik. Tadi sudah berlangsung acara pemberkatan untuk patung Bunda Maria yang bagi kami adalah sebagai pelindung ibu yang senantiasa menjaga dan melindungi bagi seluruh komunitas Atmajaya. Ini juga menjadi sebuah keunikan dan kekhasan yang ada di kapel Santo Albertus Magnus, di mana ada yang namanya patung Bunda Maria Tahta Kebijaksanaan. Maka ketika replika ini hadir, menjadi jembatan untuk kita bisa berdoa melalui perantara Santa Bunda Maria yang akhirnya membawa segala doa-doa kita, harapan kita, dan terutama bagi Unika Atmajaya, bagi Tuhan dan tanah air kita. Pemberkatan ini luar biasa ya. Kapel ini adalah perjuangan kami dari hati nurani kami yang bisa kami bangun untuk membesarkan Atmajaya ini. Tentulah kita menyerahkan iman, kepercayaan kita yang paling utama di atas segala-galanya kepada Yang Kuasa. Acara hari ini berjalan dengan lancar dan sangat keren, apalagi dihadirin dengan Kardinal kita, Ignatius Soeharyo, dan bangga juga menjadi bagian dari mahasiswa Unika Atmajaya karena saya ikut berpartisipasi dalam peresmian kapel Albertus Magnus. Semoga kedepannya kapel ini menjadi tempat untuk berdoa bersama dan dikenal oleh masyarakat luas bahwa Unika Atmajaya memiliki kapel yang bagus. Alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya punya banyak memori, punya banyak kisah di sini. Tentu bukan kisah yang megah, tetapi kisah bagaimana iman, ilmu, dan semua inspirasi intelektual cendikiawan kita bertumbuh untuk berkarya, berdampak, relevan bagi Tuhan dan tanah air.